Bisa Bisa dong. Oh, sambung banget ya. Jadi kayak ini loh. Bunga. Oh kan, jadi kayak daging tau. Selamat datang di FYP For Your Plate Kokiku TV. Hai, hai, hai. Hai. Perkenalkan diri kalian dong ke kamera. Hai, nama aku Karen. Hai, dan aku Fitria. Kalian dari mana? Dari kita dari SMB. SMB itu apaan ya? Sinar Mencari Bintang. Oke, oke. Selamat datang ya teman-teman dari SMB. Makasih. Hari ini aku mau ajak kalian main-main tebak-tebakan soal sayur-sayuran. Oke. Kalian suka makan sayur gak sih? Suka, tapi gak sama sayur lah. Kalian sukanya makan sayur apa? Aku suka sayur sawi sama kangkung kalau ditumis. Kalau Karen? Suka semua sayur sih, karena suka diet gitu-gitu jadi kebiasaan makan sayur juga. Oh gitu, bagus-bagus. Oke, kalau begitu kayaknya kalian akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian udah siap? Siap dong. Baiklah, silakan lihat pertanyaan pertama. Sayur apakah ini? Bayam hijau. Bayam hijau. Coba dilihat. Iya benar, bayam. Emang ada yang hijau, ada yang merah ya. Tapi yang ini yang hijau. Pertanyaan kedua. Kangkung. Kangkung. Sayur kangkung. Kangkung favorit kita sih. Lihat. Iya betul. Yeay, gampang ya kayaknya ya. Oke, okay, pertanyaan ketiga. Pak Choi sih bu. Iya, Pak Choi. Hap, coy, kita lihat. Oh, ya, betul. Gampang-gampang nih ya, kayaknya keempat. Seledri. Ini daun seledri. Betul sekali. Daun seledri atau yang ada yang bilang daun sop. Daun sop. Selanjutnya. Aku tahu tapi aku lupa namanya. Ini ya? Labu siam. Labu siam bukan? Iya labu siam. Aku lupa namanya apa. Kita buka. Ya, oh, benar. Eh, berarti emang suka ke pasar Fitria kayaknya. Labu-labuan. Selanjutnya, terong. Terong. Iyalah ya, yang warnanya ungu apalagi kalau bukan terong. Betul sekali. Kalian pinter-pinter banget bisa jawab semua ya kayaknya. Semuanya sempurna. Dan karena kalian udah pinter banget bisa jawab dengan sempurna, kalian berkesempatan akan memasak suatu menu yang terbuat dari terong. Kita lihat videonya yuk. Itu namanya adalah terong goreng crispy. Kira-kira kalian bisa nggak masak itu? Bisa dong. Oh, sambung banget ya. Gampang ya. Oke, kalau gitu kalau kalian sudah siap kita masak bareng dan lihat ke kamera lalu bilang let's get cooking. Let's get cooking. Nah, jadi depan ini udah ada bahan-bahannya. Jadi kita langsung aja masak terong goreng crispy. Nah, jadi yang pertama kita buang dulu ujungnya. Terus kita kupas. Nah, dikupas sampai bersih kulitnya. Terus abis kita kupas, kita potong. Kecil-kecil gini. Nah, kalau udah semua dipotong, kita bentuk jadi kayak bunga. Nih, kayak gini bentuknya. Jangan sampai ke bawah biar tetap berbentuk bunga. Hati-hati motongnya, jangan sampai kepotong sama tangannya. Nah, udah. Nah, jadi udah dipotong, kita langsung masukin ke air garam.
direndam. Kita diamin dulu selama 10 menit. Oke, jadi ini udah didiamin selama 10 menit. Terus selanjutnya kita langsung masukin ke dalam tepung ini, kita balurin gini. Kita balurin semuanya. Kak Karen suka terong gak? Suka sih, kamu suka gak? Suka, tapi aku sukanya kalau digoreng terus disambal. Iya bener sih, aku juga sukanya pedas, jadi harus disambal. Kalau di gini doang kurang gak sih rasanya? Iya. Nah jadi kita tepungin seperlunya dulu. Nah, jadi langsung kita masukin ke dalam panci yang udah dipanasin minyaknya. Udah panas. Aku mau coba. Oh iya, apinya kecil aja sih. Itu udah kecil belum? Ya udah. Takutnya ntar gosong guys. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai dia warnanya kecoklatan. Nah, sekarang udah warna kekuningan, sekarang kita angkat dan tiriskan. Angkat. Oke, kita tiriskan, taruh di sini. Kita taruh semuanya. Oke. Nah, jadi udah jadi. Saatnya kita plating biar lebih cantik kita. Jadi langsung coba aja kali ya, gimana rasanya? Aku mau coba deh. Coba. Aku juga mau coba. Langsung cocol. Pakai saus sambal biar lebih tambah enak. Enak. Serius enak. Crispy. Jadi kayak ini loh. Bunga. Bukan, jadi kayak daging tau. Oh, lembut. Kayak gak ngerasa ini terong. Oh iya benar-benar. Enak. Sagihan. Wajib cobain deh. Cobain resep yang kita buat hari ini. Apa namanya tadi? Terong goreng crispy. Oke, jadi itu dia keseruan kita tadi di Dapur Kokiku TV. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Kokiku TV dan One ID Entertainment juga. Dan jangan lupa follow Instagram One ID Entertainment dan follow Instagram kita berdua, aku Karen dan aku Fitria One ID. See you on next video. Bye.